ketemuan seperti apa? Ada. Ya, tanyakan kepada kuasa hukum saya aja. Tadi ya, agendanya hari ini apa Bu tadi di pengadilan ini? Sidang. Hari ini, tepatnya tanggal 23 Maret tahun 2022, memang telah ada agenda, yaitu mediasi lanjutan untuk perkara nomor 568 PDTG 2022 PJS yang diajukan oleh Suharso Mano Arfa bin Adam Yunus melawan Nurhayati binti Usman Effendi. Agenda hari ini adalah mediasi lanjutan, karena mediasi yang lalu itu belum tercapai kesepakatan. Dan agenda selanjutnya yaitu adalah tanggal 30 Maret tahun 2022 dengan agenda jawaban dari pihak termohon secara elektronik atau e-litigasi. Artinya ini agenda yang kedua ya, Bu? Atau? Perkara tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 31 Januari 2022 dan sidang perdananya ada tanggal 9 Februari 2022 di mana saat itu pemohon hadir, pemohon atau kuasa hukumnya hadir sedangkan termohon tidak hadir. Dan agenda yang kedua yaitu tanggal 23 Februari 2022 untuk memanggil kembali pihak termohon dan pemohon dan kuasanya diperintahkan hadir. Dan selanjutnya diperintahkan untuk mediasi dan tanggal hari ini tadi 23 Maret 2022 adalah agenda mediasi lanjutan. Dan karena mediasi yang dilaksanakan itu belum mencapai kesepakatan, maka sidang dilanjutkan dengan agenda berikut yaitu tanggal 30 Maret 2022, yaitu agendanya adalah jawaban secara elektronik atau perkara di berlanjut secara e-litigasi.